Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rina Uliana. Hari ini Rina masak soto, guys. Jadi seneng banget karena Rina lama nggak masak soto. Hari ini Rina masak soto dan seperti ini, guys. Oh, ini buat kalian nih yang suka tetelan ya. Rina sengaja tetelannya dimasukin kan tambah enak kayak gitu ya. Nah, Rina mau masukin gubisnya, guys. Emang sengaja Rina naruhnya langsung ya gubisnya, guys. Dadakan kayak gitu. Jadi tambah mantap. Gitu, guys. Nah, ini dia soto buatannya Rina. Tuh. Mantap, guys. Kan? Nah, ini ditunggu sampai lunak dulu. Apinya gedein lagi. Nah, guys, Rina hari ini kan menunya soto. Nah, kayak gitu. Jadi Rina itu takut banget nanti kalau kolesterolnya tinggi kayak gitu karena ini mengandung minyak banget, minyaknya banyak banget karena ayamnya mengeluarkan minyak. Jadi Rina mengantisipasinya pakai produknya dari PT Kaling Indonesia, yaitu Kaliquid Chlorophyll dan Kaomega Squa, guys. Jadi dua produk ini sangat rekomendasi banget untuk baik kolesterol, guys. Nah, Rina udah menyiapkan, ini dia Kaliquid Chlorophyll-nya, ini Rina udah naruh di gelas. Terus nanti Rina juga mau minum Kaomega Squa-nya. Jadi buat kalian kalau pengen good baik kolesterol, kalian bisa mengkonsumsi Kaomega Squa dan Kaliquid Chlorophyll pastinya. Tuh, Rina udah sedia, guys. Oke, hari ini jam Hong Kong sudah menunjukkan berbuka puasa. Rina mau buka puasa dulu, guys. Selamat berbuka puasa, guys. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Oke, bye-bye, guys.